Welcome to Dominique Gaming Channel. Kembali lagi bersama aku Dominique bermain Avatar World. Halo teman-teman YouTube, gimana nih kabar kalian? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke guys, jadi beberapa minggu yang lalu Avatar World itu udah update toko furniture. Dan sekarang Avatar World itu update lagi nih guys, yaitu di Street School. Nah, di Street School ini nanti dia menuju banyak banget tempat guys. Teman-teman udah tahu belum sama update ini? Oke guys, jadi di update street ini nanti bisa menghubung ke banyak tempat. Salah satunya adalah ke daycare. Gak cuma ke daycare doang, terus itu nanti jalanannya bisa nyambung juga ke sekolah nih guys. Oke, untuk teman-teman yang udah tahu update-nya, dan di sini aku mau sekalian ngasih tahu ke kalian ya. Jadi aku sekalian mau ngasih review update terbaru di Avatar World. Apakah di sana juga ada tempat rahasia tersembunyi yang menyimpan banyak hadiah gratis nih guys? Semoga aja ada ya. Oke, daripada penasaran, mending kita langsung ke tempatnya. Let's go. Oke guys, jadi lokasinya ini ada di depan persis sekolahnya ya guys. Tuh, ada di antara daycare dan sekolah ya guys. Jadi kita langsung klik aja. Sekarang aku udah ada di street yang update di Avatar World ini teman-teman. Nah, ini di depannya ini ada gerbang. Sepertinya ini gerbang menuju sekolah SD teman-teman. Nah, di sini tuh ada dua pilihan gitu guys, bisa ke kanan dan ke kiri. Oke, sekarang aku mau nyoba jalan ke sebelah kiri dulu ya. Kira-kira ini akan nyambung ke mana ya guys? Daripada penasaran, mending kita langsung jalan aja. Let's go. Oke guys, jadi di sini juga ada update icon karakternya guys. Kita coba satu-satu ya. Dan di sini dia terlihat seperti nangis guys. Kenapa ya? Nah, dia tuh kayak sedih gitu, bisa keluar air matanya. Dan kita coba yang kedua ya. Yang kedua itu seperti menunggu sesuatu dan kayak kesal gitu guys. Ini kalau, oh ini ceritanya kalau buat nunggu sekolah gitu guys. Nah, ini yang ketiga bisa kayak seneng gitu. Wih, lucu banget ya. Dan kita coba jalan lagi ke sebelah kiri nih guys. Wah guys, di sini juga ada update untuk anak sekolah yang nyebrang buat ke sekolah deh guys. Ini lucu banget. Sepertinya nanti ada kendaraan yang lewat di jalanan ini guys. Nah, biasanya ini kalau diklik karakternya muncul banyak icon nih guys. Kita coba aja yuk. Nah, ini dia nih. Lihat, banyak banget icon karakternya guys. Kita coba satu-satu ya. Kita kasih coba praktek aja anak kecilnya di tengah jalan guys. Nah, sepertinya ini aman, tidak ada kendaraan. Dan kita coba satu-satu. Oh, ini ceritanya. Ayo, ayo, ayo jalan guys. Nah, ini kita coba yang kedua. Oh, ini guys, stop, 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 berhenti. Mama angkut, saya mau naik gitu guys. Terus yang ketiga ini untuk, wow, apa guys, sepertinya dia kayak gembira gitu ya. Terus ini yang keempat, wow, dia atraksi guys, ada atraksinya juga. Terus yang kelima ini dia seperti kesel kayaknya ya. Kok nggak berhenti-berhenti sih mobilnya. Terus yang terakhir ini dia seperti girang gitu ya guys. Oke guys, nah jadi di depan aku itu ada halte bus gitu, halte bus khusus sekolah, tapi di sini tuh masih digembok gitu guys. Kayaknya bakal ada update lagi nih teman-teman. Dan di sini aku lagi duduk di depan gerbang sekolah, dan di sini tuh ada kotak makanan guys. Coba kita buka aja yuk, apakah di dalam kotak makanan ini berisi hadiah? Teng 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 teng, ternyata hanya sebuah apel guys. Oke, karena itu bukan punya aku, jadi kita langsung lanjut lagi.
Oke guys, jadi di sini tuh langsung menuju daycare ya teman-teman. Ternyata daycare-nya itu bersebelahan persis sama sekolah SD. Dan di depan daycare ini ada kotak makanan guys. Kita lihat yuk apakah ini ada isi hadiahnya. Teng-teng-teng-teng, ternyata sebuah coklat guys. Dan ini bukan punya aku, jadi aku tidak mau makan guys. Oke, sekarang aku mau coba masuk ke daycare ya teman-teman. Oke guys, jadi ini betul kita langsung bisa masuk ke daycare ya teman-teman. Dan kita langsung keluar lagi ya. Kita lihat ke sebelah kiri apakah ini bakal ada ujungnya guys. Oke, sekarang aku mau coba jalan ke sebelah kiri lagi ya guys. Kira-kira ini bakal mentoknya kemana ya. Oke guys, aku udah ngerti. Jadi ini tuh langsung menuju ke ruangan basket gitu. Oh bukan ruangan, lapangan basket nih guys. Ini bisa masuk atau enggak ya? Sepertinya bisa masuk ya. Coba kita masuk ke dalam. Oke guys, betul ini tuh bisa langsung nembus ke lapangan basket guys. Jadi ini kalau tampilan dari luar ke masuknya kayak gini nih guys. Wah lucu sekali ya, karena sebelum update tuh waktu itu gerbangnya masih tertutup kan. Dan sekarang udah buka gerbangnya. Jadi kita langsung lanjut lagi ke sebelah kanan yuk. Karena di sebelah kiri kayaknya udah mentok sampai di lapangan basket guys. Sebentar, sepertinya masih ada bisa lagi deh guys. Aku mau nyoba explore dulu ke sana. Apakah di sini ada ujung jalan? Oh tidak guys, ya sudah kita balik saja. Oke, jadi aku mau langsung menuju ke sebelah kanan jalan ya guys. Dan ini tuh mentoknya tadi cuma di lapangan basket nih. Nah, sebentar. Stop. Oke guys, nah ini kalian lihat tidak? Di gerbang sini ada banyak gambar-gambar yang belum keisi nih. Sepertinya ini adalah teka-teki yang berisikan hadiah gratis nih guys. Jadi kalau misalnya aku udah tahu informasi rahasia tersembunyi, aku bakal bikin update rahasia tersembunyi di street apa the world. Jadi aku mau langsung nyoba jalan lagi ke sebelah kanan guys. Oke guys, jadi di sini langsung menuju sekolah SD-nya nih. Nah ini nama sekolahnya adalah SD Negeri 1 apa the world. Hehehehe. Jadi kita langsung menuju ke sebelah kanan. Ini tuh langsung ke lapangannya guys. Nah ini dia nih, kita ketemu bapak guru dan teman-teman sekolah aku guys. Yuk kita lanjut lagi. Halo permisi pak guru, maaf ya numpang lewat. Oh guys, jadi tampilannya gini kalau dari depan. Wah unik juga ya. Terus oh ini kalau mau menuju ke sekolahnya guys. Dan nah ini nih, ini yang lapangan sepak bola yang kayak biasanya ya teman-teman. Apakah di ujung sana bisa itu juga ya guys, bisa nembus ke jalan street world tadi ya? Kayaknya sih enggak ya, udah mentok sampai di sini. Nah ini ujung dari skalanya guys. Oke, jadi aku mau keluar lagi dan aku mau explore jalanan yang di sebelah kanan ya. Oke guys, sekarang ikutin aku. Oh sebentar, kalian lihat gak adik kecilan duduk itu? Sepertinya di belakangnya dia tuh ada sesuatu yang tersembunyi guys. Coba kita turunin adiknya dulu yuk. Wah itu apa ya guys? Sepertinya itu adalah sebuah peta. Kita lihat cang-cang. Oh ini tuh kita harus mencari makanan dan minuman untuk si adik kecil ini guys. Oke, kita udah dapat petunjuknya. Mungkin nanti aku bakal bikinin rahasia tersembunyi lagi yang ada di sekolah ini nih guys. Oke, di sini aku mau coba lanjut jalan lagi. Bentar. Teman-teman lihat kan di belakang aku ini ada papan informasi guys. Coba kita klik apakah di sini menunjukkan. Wow, betul sekali di sini ada petunjuk rahasia lagi nih guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata kayaknya di sini bakal menyimpan banyak ini nih guys, rahasia-rahasia tersembunyi gitu.
Tapi lucu sekali guys, di sini ada haltenya juga nih. Nah, sepertinya nanti bakalan ada bus khusus anak sekolah gitu guys. Nah, di sini juga ada tas siapa nih ketinggalan. Terus aku mau nyoba jalan lagi ke sebelah kanan dan mentok cuma sampai di sini doang guys. Kalau aku jalan lagi ke sana, oh ternyata cukup segitu doang guys. Oke teman-teman, sekarang aku udah paham. Jadi update terbaru Street di Avatar World ini menuju ke lapangan basket, daycare, dan sekolah SD nih teman-teman. Gimana teman-teman, suka nggak? Ini lucu banget ya, sama kayak yang di Street yang langsung bisa masuk ke tiga rumah sekaligus nih guys. Oke teman-teman, jangan lupa di update ya Avatar World kalian. Oke guys, jadi cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.